kalter ini. Kalter ini dilebarkan diameter 71 ya. Ini. Karena boringnya ini disok. Ini disok menjadi diameter luar 70 ya. Ini diameter luar 70. Untuk diameter dalam ini 55 ya. Nih, diameter dalamnya 55. Untuk kalter ini dilebarkan diameter 71 ya. Ini karena boringnya ini disok. Ini disok menjadi diameter luar 70 ya. Ini diameter luar 70. Untuk diameter dalam ini 55 ya. Nih, diameter dalamnya 55. Oke, untuk piston juga memakai diameter 55 ya. Untuk pistonnya ini pakai diameter 55. Yang awalnya ini piston standar, yang sebelumnya ini piston standar dan diubah menjadi piston diameter 55 ya. Untuk piston standar ini diameternya 50 dan diganti dengan piston diameter 55. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Diameter 55 ini. Oke, jadi perbedaannya sangat jauh ya. Kita coba yang piston standar dimasukkan liner yang besar ya. Jadi sangat jauh sekali. Perbedaannya sangat jauh sekali. Seperti ini. Kirano sembarang. Oke, men. Sim. Iya, iya, iya.
50 loh. Mana nih? Bulat 50/50. Iya 50/50. Neng. 50/50. Oke, teman-teman semua sudah terpasang. Ya. Semuanya sudah terpasang semuanya, kita coba tes hidupkan dulu. Ntar kita coba. Oke, sudah nyala ya. Setelahnya agak berat, soalnya pistonnya agak besar sedikit, diameter 55. Belum berani ngeket, soalnya masih Ryan. Oke, kita skip ya. Ini kita lama. Kita Ryan sekitar setengah jaman. Kita hidupkan, kita matikan, kita hidupkan. Nanti kalau test drive-nya kita video lagi. Oke, kita skip dulu. Oke, teman-teman, setelah kita lamakan, setelah kita Ryan ya, sudah hampir setengah jaman. Ini sudah di Ryan dihidupkan selama seperempat jam, dihidupkan, dimatikan, setelah dingin lagi dihidupkan. Ini kita coba test drive dulu. Oke, teman-teman, lanjut saja. Oke, jadi teman-teman, kalau tenaganya cukup 3 kali lipat ya, untuk dibandingkan dari standar lur, pokoknya sangat jos. Oke, cukup sekian dari saya, dari Gustaming Vlog di Bengkel Dukun Odok ya. Salam Gowireng.